أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Tuan sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala kerana semuanya pada hari ini kita berjaya menyempurnakan nisab 3 hari kita untuk bulan ini di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Yang mana seumur hidup kita waktu yang paling bernilai di sisi Allah Taala, yang akan menyebabkan kita akan sangat-sangat gembira dengan waktu tersebut nanti di hari kiamat, adalah setiap saat yang berlalu waktu kita berada di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Itulah umur kita yang paling berharga. Umur kita cuma 60-70 tahun. Macam mana ustaz beritahu, umur kita ni macam air batu. Letak dekat atas lantai pun dia akan cair. Letak dalam air kosong pun dia akan cair. Letak jadikan ais krim pun dia akan cair. Tetapi bezanya harga. Ada orang balik berjumpa dengan Allah Ta'ala masa 60 tahun kosong. Tak ada nilai. Ada orang cuma 50% masa dia berharga, 50% lagi sia-sia. Tetapi orang yang paling berharga adalah orang yang menghabiskan seluruh masa dia di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Sepanjang kita berada di jalan Allah Subhanahu wa Taala, setiap amal yang kita lakukan positif. Jadi, minta maaf. Saya punya ni kalau saya nak berceramah, kalau ada gangguan dia jadi. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, setiap amal yang kita lakukan dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa Taala menjadi 70 ribu kali ganda. Ha? Sepanjang kita berada dalam jalan Allah Subhanahu wa Taala. Ada amalan kita dilipatkan kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa Taala 700 ribu. Setiap langkah kita dihargai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Beginilah keadaan dia sepanjang kita berada dalam Allah sampai kita balik. Maka bila kita balik, pahala tadi akan berhenti. Pahala tadi akan berhenti. Kembali normal balik. Sembahyang 27 kali ganda. Ha? Kalau sembahyang, orang kata siang hari dapat 25. Sembahyang malam hari 27. Kita balik rumah, langkah kita kosong. Tak ada apa-apa. Jadi sebab itulah para-para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in, sepanjang hayat mereka, mereka sangat-sangat rindu untuk berada jalan Allah Subhanahu wa Taala. Kalau boleh nak mati di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah SWT sekalian, jadi hari ini kita akan balik. Ulama kata niat kita balik apa? Ada orang niat balik nak jumpa isteri, hore-hore je lah. Allahu Akbar. Tetapi hari ini niat kita sebenarnya bukan kita niat nak balik, tapi balik untuk buat persiapan bulan depan nak keluar lagi. 27 hari itu bukan nak balik nak kerja. 27 hari tu persiapan nak keluar balik bulan depan. Bulan depan bulan Ramadan. Tentukan minggu ke berapa kita akan keluar. Ya, tentukan. Masya-Allah. Jadi daripada sekarang ni kita akan balik dengan azam nak buat usaha. Jadi walaupun kita duduk kat rumah, ganjaran keluar jalan Allah masih lagi berjalan. Maka kita balik rumah pun pahala berjalan lagi, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu orang yang buat persiapan untuk keluar jalan Allah sama macam orang yang keluar jalan Allah Subhanahu wa Taala. Orang yang buat persiapan nak solat sama macam orang yang sedang mengerjakan solat. Jadi sebab itu Allah Taala sebut Al-Quran, sahabat Nabi ni dua golongan saja. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi. Sebagian orang beriman
ada golongan yang membenarkan apa yang mereka janji dengan Allah SWT. Kita janji kepada Allah pun dalam solat kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku berjanji Allah, sembahyang aku, ibadat aku, pengorbanan aku, hidup aku, mati aku, semuanya untuk Allah. Ini janji kita dengan Allah. Tapi Allah telah sebut dua golongan yang menunaikan janji mereka tadi, iaitu faminhum man qadha nahbahu, sebagian orang hidup dia menunaikan takaza agama di seluruh dunia. Apa saja keperluan agama ditunaikan. Dan yang kedua, waminhum man yantazir, sebagian orang dia menanti peluang. Bila saja diminta untuk keluar, terus dia akan keluar. Ha, inilah dua golongan yang mana Allah kata mereka orang yang benar. Golongan siddiqin. Golongan siddiqin, mereka menanti waktu untuk keluar jalan Allah SWT. Menanti peluang di tazkir. Kan? Kita hari ini lari pada tazkir. Kalau orang datang, orang dakwah nak datang rumah kita, dulu Tuan Azam 40 hari, kami datang ni nak tanya lah macam mana. Betul tak? Ha, tak ada setengah orang, dia lari. Ha? Macam kata-kata. Allah Akbar. Ustaz James, kita dah tahu dah dia punya salamah dia. Ha, kemantapan niat dia insyaAllah. Tak diragu lagi insyaAllah dia akan keluar 40 hari. Amin. Tak ragu lagi dia akan keluar setahun insyaAllah. Amin. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Ha, jadi sahabat-sahabat Nabi ni adalah orang yang benar. Jadi kita pun nak belajar-belajar meniru mereka insyaAllah. Jadi yang pertama, bila kita nak balik keluar jalan Allah SWT, ulama kita pesan, di samping kita niat, bukan niat nak balik, niat buat persiapan. Yang kedua, kita banyakkanlah istighfar kepada Allah SWT. Sebab apa tuan-tuan, ada tiga kesilapan yang kita buat bila kita keluar jalan Allah. Yang pertama, kita duduk dalam masjid, kita tak jaga adab masjid. Masya Allah. Ha, kadang-kadang kita duduk dalam masjid, kebesaran masjid ni hilang. Sehingga kita lupa. Kadang-kadang kita bergurau senda, kadang-kadang kita buat apa-apa tindakan, cita-cita bisnes, cita-cita hal dunia. Kadang-kadang kita sedar. Sebab itu kita istighfar kepada Allah SWT. Yang kedua tuan-tuan, kita istighfar sebab kita belum lagi tunaikan hak orang kampung. Kita datang ke Pulau Perhentian, patutnya kita cari orang kampung, jumpa mereka, tazkir mereka. Tapi kita sibuk dengan urusan masing-masing lah, ya tak? Bila tiba waktu luar, terjun. Kan? Mancing. Ada masa lapang, mancing. Allah. Ada masa lapang, Amir Sak tak tahu, tiba-tiba semua ahli jemaah, Masya Allah, berkumpul dekat tanah Masya Allah. Eh? Ha, inilah tuan-tuan yang baca Allah, kita istighfar. Amir Sak tak marah, tapi suruh taubat saja. Semua yang sunat taubat. Tuan-tuan yang baca sekalian, yang ketiga kita istighfar sebab apa? 12 usul yang Maulana Ilyas suruh kita laksanakan, banyakkan dakwah. Ayat tu yang kita kurangkan, yang disuruh kurangkan, yang itu yang kita banyakkan. Allahu Akbar. Makan ni, ha, kalau tanya dalam ahli jemaah ni, kalau ada orang kata balik keluar 3 hari lapar, ha, itu memang dia pembohong lah. Belantung ayah, ha, itu belantung ayah. Belantung ayah. Jadi sebab itu tuan-tuan, ha, makan yang disuruh kurang, kita jadi banyak pula makan. Ha, lepas tu disuruh kurangkan berada luar masjid, yang tu kita paling suka. Ha, duduk dalam masjid ni Masya Allah panas. Ha, panas lagi, tak selesa lagi. Kan? Tarikan-tarikan luar. Tak tengok air terjun selalu. Allahu Akbar. Terjun tak boleh naik pula tu. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, yang ni yang kita nak cuba untuk kita istighfar. Ha, minta ampun pada Allah SWT. Dan ulama' kata, setiap amalan yang diakhiri dengan istighfar, amalan tersebut akan diterima oleh Allah SWT. Jadi walaupun 3 hari, kalau Allah telah terima, cukup dah tuan-tuan. Ha, alhamdulillah, azmat hidayat manusia di seluruh alam. Jadi sebelum kita nak balik, ulama pesan kena cek seluruh barang-barang dalam masjid ni. Jangan ada yang terambil barang orang sini, dan jangan ada barang kita yang kita tinggalkan. Ha, InsyaAllah ya. Ambil barang masjid esok, bilalah pun nak pulang balik. Saya pernah sekali, saya guna tasbih masjid, zikir. Terbawa dalam kereta kita, bawa balik. Sebab kita gua dalam poket. Masya Allah. Teringat nak pulang. Tiba-tiba anak buat putus pula. Allahu Akbar. Nak pergi situ bukannya jauh sangat, tapi kita sibuk, tak tahu bila nak pulang balik tasbih masjid. Susah juga kita. Sebab itu tuan-tuan, jangan terambil. Tak pulangkan barang pulang perhentian ni. Kalau orang duduk Johor,
Wallahu akbar, eh. Korea. Korea. Pus laju. Pus laju, insyaAllah. Jadi tuan-tuan jangan terambil, jangan tertinggal, insyaAllah. Suara kita, suara dalam kita. Suara dalam tu paling sensitif sekali. Tinggal dalam tandas. Orang kata, tenggolok tak boleh, insyaAllah. Tenggolok, tenggolok. Tenggolok. Jadi jangan tertinggal, insyaAllah. Kemudian kita balik, kita keluarlah dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar ni. Macam abang kita yang Pakistan tadi. Dia kata kita berjalan tengah panas sama juga kilo-kilo pun. Tapi ada beza jalan belah kanan dengan jalan belah kiri. Jadi kita ni dah belajar dalam usaha dakwah ni. Lepas daripada hari ni, makan tak boleh makan tangan kiri. Mesti makan tangan kanan. Masuk masjid mesti kaki kiri. Masuk rumah tak kaki kanan. Masuk rumah mesti kaki kanan. Masuk pasar tandas kaki kiri. Kita kena ubah. Masuk naik kenderaan pun kaki kanan. Walaupun driver boleh. Dia ada kaedah dia. Asalkan kita nak buat. Masya Allah. Sebab sunnah Nabi. Dikatakan Rasulullah SAW suka melakukan semua benda belah kanan. Sehingga sikat rambut pun Nabi mula belah kanan dulu. Masya Allah. Mandi wajib pun mula belah kanan dulu. Baru belah kiri. Benda tu ada ajaran daripada Nabi SAW. Sebab tu kita untung jadi orang Islam. Agama lain tak ada ajar sampai macam tu. Maka tuan-tuan rahmati Allah, keluar masjid kaki kanan, Masya Allah pakai, pijak kasut kaki kiri, Masya Allah kita pun keluar masjid kaki kiri, pijak kasut, kemudian sarung kasut kaki kanan, Masya Allah. Baca doa, keluar masjid, Allahumma inni, as'aluka, min fadlik, dan baca doa, keluar daripada rumah, keluar daripada masjid, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu, alallah, la hawla, wala quwata, illa billahil aliyil azim. Doa balik keluar jalan Allah, ingat tak? Rupanya balik keluar ni pun ada doa ni. Doa Nabi ajar, aibuna aibuna taibuna taibuna dirabbina dirabbina hamidun hamidun. Kami balik, kami balik dalam keadaan bertaubat sambil memuji Tuhan kami. Masya-Allah. Sekali lagi, buka rakamlah dulu. Aibuna aibuna taibuna taibuna dirabbina dirabbina hamidun hamidun. Ada dalam mutakhab hadis tuan, insya-Allah. Ya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, nanti kita naik kenderaan, baca doa lagi, naik sampan kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Majreha. Majreha. Wa mursaha. Wa mursaha. Inna Rabbi. Inna Rabbi. Laghafurur Rahim. Naik bas kita, kereta kita, masyaAllah. Nabi pesan, bila balik keluar jalan Allah, jangan singgah mana-mana lagi, dah balik terus ke rumah kamu. Ini pesanan Rasulullah. Bila balik keluar jalan Allah, terus balik. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang kita ni dah balik keluar jalan Allah, nak singgah-singgah lagi merata. Kan? Nabi ni dia faham. Kita memang keluar jalan Allah, banyak masa jalan Allah. Tapi bila habis masa jalan Allah, masa untuk anak isteri kita kena bagi. Jadi kali tu insya-Allah bila kita nak balik ni, kita kena belilah oleh-oleh untuk anak dan isteri kita, hadiah. Kita tinggalkan dia orang 3 hari. Tuan-tuan, 3 hari saya dah 2 minggu. Allah. Allah. Ini pun kalau balik ni, kalau Nusrah Jemaah Dato' Asali lagi 3 hari lagi. Allahu Akbar. Tapi Masya Allah lah. Anak saya bertambah-tambah. Allah. 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 Walaupun saya jangan duduk kat rumah. Allah. Kalau ayah hidup rumah tak tahu macam mana. Allah. Allah. Dah nak masuk 7 lah anak saya. Superhero. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, kita baliklah, belilah apa-apa hadiah daripada Pulau Perhentian untuk anak beranak kita, insyaAllah. Kan? Balik, I love Pulau Perhentian ke apa ke, ikutlah. Ini sebagai nak menghiburkan hati isteri kita. Kita tinggal dia bukan kerana kita nak sisirkan dia. Kalau tak, orang tablik kata tinggal anak bini. Jadi kita hari ni balik, beli hadiah, beli apa untuk pak mentua, mak mentua, mak kita, ayah kita. Bulan depan dia kata kalau macam ni lah abang punya ni. Tak bulan tak apa keluar. Jangan balik. Jangan tak payah balik lah. Balik. Itulah. Macam isteri saya dulu. Dia cakap kalau macam ni abang dah wajib keluar setahun, dia kata. Isteri saya dulu. Masya Allah. Syaratnya kita buat baik lah. Bila balik layan lah isteri baik-baik.
biarlah isteri kita nampak abang ni selepas ikut dakwah ni ayang tengok jauh beza. Dulu baran ustaz kan. Dulu panah baran. Ha, sebab itu ulama kita kata kadangkala kita ni orang tabligh ni dengan kawan-kawan masya-Allah sejuk apa suar, tapi bila balik ke rumah kami ni bengkeng. Cakap bila cakap sekali isteri tak dengar, tutup aurat, terus marah. Kan anak tak mengaji marah. Ha, itu tak boleh tuan-tuan. Balik kita kena lemah lembut. Dan Nabi SAW pesan bila balik dalam musafir, kalau zaman dululah, jangan balik tengah malam. Ha, sebab apa? Isteri kita tak tahu. Kita balik keluar jalan Allah ni makhluk lah kan. Ha, nak jadi pengantin baru, otak tu bila balik dah tak ada fikir lain dah. Ha, jadi sebab itu Allah dunia, Allah dunia, 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 Allah dunia. Jadi sebab itu Nabi tak bagi masuk malam sebab takut isteri kita tak bersedia. Ha, Masya Allah. Kalau tengok isteri kepada Abu Talha, itu Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala, isteri yang sangat hebat. Malam tu suami dia balik keluar jalan Allah, dia layan suami dia elok-elok, pakai wangi-wangi yang cantik-cantik apa semua. Habis balik waktu subuh, dia tanya anak kita macam mana. Maka dia kata alhamdulillah anak kita dalam keadaan sihat. Sebenarnya anak dia meninggal semalam, tapi isteri boleh layan suami. Maka datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata semoga Allah memberkati hubungan kamu semalam. Daripada itulah lahirnya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Allah Taala berkati hidup dia tuan-tuan. Ini sahabat-sahabat Nabi balik keluar jalan Allah, dia bersama dengan isteri-isteri pun faham. Walaupun suami tengah penat, tak beritahu anak meninggal pada suami. Masya-Allah, hebatnya sahabat-sahabat Nabi dulu tuan-tuan. Jadi kita balik ni tuan-tuan, kalau nak ambil sunnah dalam perjalanan kita, insya-Allah kita baca doa naik kenderaan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin inna ila rabbina lamunqalibun. Baca doa musafir. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma anta as-sahibu fi safar wal khalifatu fil ahal Allahumma hawin alayna safarana hadha wa tu'anna بعده اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلق في الآل والمال والولد إنك على كل شيء قدير. هيني دي دعاء panjang sikit yang rasa-rasanya banyak-banyak tak betul-betul tak ingat ya. Doa lain boleh hafal lagi dan lagi keluar insya-Allah sampai kita hafal insya-Allah. Amin. Sebenarnya kalau kita tak keluar dakwah, kita tak baca pun doa-doa ni, betul tak? Berkat kita keluar dakwah ni sebenarnya banyak doa yang kita amalkan kan, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka insya-Allah naik kenderaan, dalam bas pun kita cakap dakwah lagi insya-Allah. Sampai kita ke Kuala Lumpur dan kita balik kampung kita insya-Allah, sampai di surau kita sembahyang sunat dulu 2 rakaat. Ini sunnah Rasulullah. Sembahyang di masjid dulu 2 rakaat baru balik rumah. Ha, kalau Nabi balik daripada musafir, Nabi akan datang rumah Fatimah dulu. Yes? Salam dengan Fatimah, cium dia, tanya khabar dia, baru Nabi sallam akan balik rumah isteri dia masya-Allah. Maka nanti masuk rumah, ada adab masuk rumah tuan-tuan. Yang pertama Nabi ajar kita bagi salam. Nak masuk rumah bagi salam. Siapa yang masuk rumah dia bagi salam, maka hari itu syaitan beritahu pada malam hari ini kita tak ada tempat nak tidur dah malam ni. Yang kedua, sebab itu ulama kata syaitan ni dia boleh kongsi 3 perkara ke 4 perkara dalam hidup manusia. Yang pertama dia boleh kongsi rumah. Kalau satu orang masuk rumah tak bagi salam, syaitan boleh jadikan rumah tu sebagai hotel dia. Kita tidur malam, syaitan pun tidur juga. Lepas tu kita tengah tidur, dia kelentang-kelentang masak kat dapur. Kan? Allahu Akbar. Yang kedua dia kata, syaitan boleh kongsi makanan kita bila kita makan tak baca doa. Kita makan, syaitan makan.
Sebab itu pernah Nabi makan dengan sahabat, Nabi tangkap tangan dia. Dia kata, kenapa? Bersama dengan tangan kamu, dia ada tangan syaitan. Sebab dia makan tangan kiri. Masya Allah. Yang ketiga, syaitan boleh kongsi isteri kita. Allah. Nanti nak balik, jangan lupa baca doa. Allahumma jannibna wa jannibi syaitan marzaqtana. Kalau tak baca doa itu, syaitan kongsi bini dengan kita. Allah. Waliyah. Yang bujang minta abai kan? Bujang jangan amalkan. Kena praktik kan? Jangan lakukan dekat rumah. Don't try this at home. Kemudian yang keempat, bila masuk pasar, tak baca doa masuk pasar, kita shopping, syaitan pun shopping dengan kita. Benda dia suruh beli, tak perlu beli pun dia beli juga. Sebab itu masuk pasar pun ada doa dia. Jadi masuk rumah bagi salam. Yang kedua, baca doa masuk rumah. Doa masuk rumah. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairal maulid wa khairal makhrij. Itu doa masuk rumah. Panjang ke pendek? Tapi kalau tak amal, rugi ya tuan-tuan. Kita masuk rumah dengan doa ni, terus Allah campakkan kasih sayang. Masya Allah, bini tension-tension pun kita keluar 3 hari, kita baca doa jadi lembut. Masya Allah. Jadi bila masuk rumah, insya Allah, Nabi SAW ditanya oleh isteri dia, oleh para tabi'in kepada isteri Nabi, apakah amalan Nabi SAW? Yang pertama, bila Nabi masuk rumah, dia kata Nabi akan terus pergi ke bil air untuk gosok gigi. Maka setelah gigi Nabi SAW wangi, barulah dia datang berbual dengan anak dan isteri dia. Masya Allah. Kita boleh cuba amalkan. Takkan mulut kita boleh lepas makan tom yam, boleh makan apa, berbual dengan anak isteri. Kadang-kadang kita dengan orang takut mulut kita busuk, tapi dengan isteri kita buat tak tahu je. Bau badan, bau ketiak apa semua. Ini kita kena jaga hormat isteri kita, insyaAllah. Wangi. Jadi kumpul anak-anak kita, kita sambil-sambil bagi makan, kita cerita laporan abah keluar 3 hari macam mana. Seronok sangat abah. Kalau boleh, 3 bulan daripada sekarang, abah azam nak bawa mak pula, umi pula keluar 3 hari masturan. Masya Allah. Kita bukan suami je seronok, isteri pun boleh juga kita bawa keluar 3 hari. Tapi ikut orang tempatan kita lah. Tak adalah keluar ramai-ramai macam ni, 120 orang. Lampau. Kalau keluar mas surat, teruklah kita. Hak lelaki pun dah tak terkawal lah. Apatah lagi kalau campur perempuan lagi teruklah. Jadi tuan-tuan, insyaAllah keluar mas surat. Jadi kita azam untuk hidupkan rumah kita dengan 5 amalan ulama pusat. Di rumah kita kena hidupkan 5 amalan. Balik ni tuan-tuan, kalau yang rumah kita dah ada isteri pun kita boleh buat. Kalau rumah kita masih menumpang rumah mak ayah kita pun kita boleh buat. Yang pertama, tiap-tiap malam kita adakan halqah tajwid. Yang macam kita buat tu, kita belajar Fatihah. Okey, hari ni 3 hari ni abah nak dengar Fatihah daripada umi. Okey, mak dia baca Fatihah. Baru kita tahu isteri kita reti ke tak reti baca Fatihah. Anak kita pula baca semua siap habis. Sampai 10 surah. Kalau dah hafal lebih tinggi lagi bagus. Kemudian yang kedua, kita baca ta'lim fadha'il. Beli kitab fadilah amal dekat Serif Talib. Beli kitab fadilah amal, muntakhab hadis dengan fadilah sedekah. 3, gilir-gilir. Hari ni baca yang ni, esok baca yang ni, esok baca yang ni. 20 minit baca ta'lim ataupun 15 minit. Habis tu kita bincang 6 sifat sahabat. 6 sifat sahabat, abah belajar. Yang pertama, yakin pada Allah Ta'ala, yakin pada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, solat khusyuk dan khudu. Yang ketiga, ilmu dan zikir. Yang keempat, ikramul muslimin. Yang kelima, ikhlas niat. Yang keenam, dakwah dan tabligh. Ini suruh anak cakap, umi cakap, kita cakap. Habis semua dah cakap, lepas tu kita buat mesyuarat. Kita buat tashkil dulu. InsyaAllah bulan depan, siapa nak keluar dengan abah 3 hari? Anak abah. Okey, yang ni buat dapat. Kita dah dapat orang baru. Sebenarnya anak kita ni aset dakwah kita. Kan? Kami dulu masa kecil tak tahu apa-apa, tapi ayah bawa pergi mesyuarat Malaysia dekat Masjid India. Kan? Malam-malam markas, tidur kat markas daripada asar sampai subuh sampai isyrak. Kita dah biasa dengan suasana dakwah daripada kecil. Pergi mesyuarat bukan kita duduk mesyuarat pun, kita main tidur, tapi dah biasa dengan suasana masjid, suasana apa. InsyaAllah. Jadi kita boleh tashkil anak-anak kita. Dan kita buat mesyuarat untuk program besok.
besok siapa baca taklim, siapa akan mengemas rumah, siapa masak. Rumah kita lazimkan semua benda buat dengan mesyuarat. Abah nak beli kereta baru pun kena mesyuarat dulu. Kereta apa, Audi ke, Jaguar ke, Porsche ke, kena mesyuarat dengan isteri. Kalau tidak, tiba-tiba kita marah bini kita, awak you beli barang ni tak mesyuarat dengan saya. You pun beli barang tak mesyuarat dengan saya. Susah itu. Itu yang gadul. Jadi tuan-tuan, kita kena latih mesyuarat. Kalau kita nak isteri kita mesyuarat, kita pun kena buat benda dengan mesyuarat. Jadi rumah yang berjalan dengan mesyuarat ni, insyaAllah rumah tadi dipelihara oleh Allah SWT. Latih anak-anak kita dengan sunnah Nabi, makan berjemaah. Kita dah rasa seronok makan dalam talam, balik ni insyaAllah Abah simpan semua pinggan-pinggan, kita makan dalam talam insyaAllah. Suap kat isteri, masyaAllah. Suap anak-anak, Allah. Kasih sayang. Makan pun tak payah basuh pinggan banyak-banyak. Kan? Makan pakai sapra. Ajar anak kita, makanan jatuh kutip. Waktu semayang bawa anak-anak laki-laki semayang berjemaah di masjid. Ya? Latih mereka dengan sunnah Nabi. Ajar mereka Quran. InsyaAllah ta'ala, orang akan tengok kita keluar tablik balik. Bukan sekadar kita berubah, tapi anak isteri kita pun berubah insyaAllah. Tapi jangan drastik. Balik jangan nak hari ini juga ayah kena pakai purdah. Semua kena tutup cadar hitam. Allahu Akbar. Isteri kata ini dah jadi Taliban. Saya punya ni pelan-pelan insyaAllah. Bagi man-man caw. Pelan-pelan. InsyaAllah. Betul tak? Jadi tuan-tuan rahmat Allah, lepas tu kita balik pula dengan orang kampung kita. Balik dengan orang kampung ni jangan terus nak kira nak tashkil. Ikram dulu. Buat jamuan kat rumah kita, jemput Tok Imam makan, jemput ketua kampung makan, jemput AJK Masjid makan, bagi hadiah ketua kampung, beri hadiah kat Tok Imam, bagi apa semua. Nampak orang makan-makan tak kedai-kedai minum, belanja, saya belanja Allah satu ya kedai hari ni. Makan. Oi, orang tengok dia ni balik keluar tablet ni. Memang hebat betul lah berubah. Dulu nak senyum dengan orang pun payah dulu. Tapi dah balik keluar ni masya-Allah. Dulu sunnah malaikat Malik. Dulu sunnah malaikat Malik Zabaniyah. Dah bila dah keluar tablet dapat malaikat Ridwan senyum je kan. Mesra dulu orang kampung, jangan tashkir lagi. Belanja-belanja makan dulu, buat kenduri dulu. Bagi jamu makan. Tablet ni bukan cakap. Ikram dulu, ikram. Dia orang kampung kita pun nak buat taklim, jangan tu nak buat taklim, jangan tu nak buat gas. Kita ikram sampai dia orang bersedia. InsyaAllah barulah kita akan kita akan buat taklim di masjid kita insyaAllah. Kalau dia tak sedia lama-lama, baca dulu satu dua hadis. Lepas tu kita ajak mesyuarat harian. Lepas tu kita akan buat orang kata kita punya bagi lapangkan masa 2 jam setengah untuk tashkil pula. Bulan depan siapa kawan kita, target kita. Ini geng-geng JB ni dah banyak dah keluar ni. Bulan depan, kalau kali ni 30, bulan depan 60 orang. InsyaAllah. Setiap orang ni kena cuba cari bulan depan 2 orang baru. Boleh? Apa-apa? 2 orang kawan kita. Bukan susah, kawan. Member ni dah selalu kita cakap, untuk ajak buat kerja jahat ni dah lama dah. Kita ajak kawan kita. Tapi cuba kita bawa pula ke jalan yang baik. Kan? Aku nak kebaikan untuk kau. Aku rasa zalim kalau aku tak kongsi benda ni dengan kau. Sebab aku dah dapat. Kalau aku tak bagi kat kau, aku rasa aku dikejar. Jadi kita ajak kawan kita seorang-seorang. Lama-lama dakwah kita semakin bertambah insyaAllah. Bila kita dapat orang baru dan kita dah jadi orang lama, automatik kita kena jadi warak sikit. Kan? Takkan member kata kau keluar tablik tengok. Kau lagi teruk pada aku kan? Tak boleh, kita kena jadi lebih baik. Berubah kan? Perubahan. InsyaAllah kita punya abang Ruzaidi kita, Azam. Nak tashkil semua player-player faham. Satu pasukan bola tapi senior-senior yang kita kenal yang sekarang tak kenal lah. Semua dah pindah-pindah tempat lain lah ya tak? Kalau dulu-dulu punya team bagus juga. Semua kenal lah sikit kan? Yang baru tak kenal lah. Jadi tuan-tuan dah baca Allah, kita kena azam. Tarik semua kawan-kawan kita ni ke jalan Allah SWT. Itulah lebih kurang apa yang kita kena buat. Dan malam minggu, tiap-tiap malam Sabtu, malam Ahad, kita datang ke markas-markas di tempat tuan-tuan. Kalau orang KL datang lah Seri Talib. Bukan datang nak jumpa JRGB, nak minum-minum. Malam datang nak dengar bayan dulu. Habis bayan baru minum. Jangan minum tengah bayan.
datang saja tak dapat apa-apa. Maju. Ha, dan kita bina hubungan dengan alim ulama. Bila kita balik ni nanti insya-Allah semua ceramah-ceramah ustaz-ustaz yang bersekitaran dengan kita, kita datang duduk. Majlis-majlis ilmu duduk. Yalah, kadang-kadang kita ada juga kawan-kawan cakap, ustaz minta maaf. Dulu kita tak tahu, tapi sekarang bila dah keluar ni, kita dah dengar bayar-bayar dia. Kadang-kadang kita rasa macam kurang bersemangat. Ha, tapi tuan-tuan, kita kena letakkan diri kita ni sentiasa tak tahu. Kan? Walaupun kita dengar bayar orang ni, kita dengar ceramah orang ni berbeza-beza, tapi kita letak semua ulama ni, walau daripada jemaah mana pun, dia adalah ulama kita. Bukan ulama tabligh saja kita nak hormat. Semua ulama dalam dunia, asalkan dia ulama, grup mana pun, saya hormat, saya sanjung dia, salam cium tangan. Sebab kadang-kadang saya tengok, kebanyakan orang bila dipegang satu golongan, satu grup, ulama lain dia tak hormat. Ha, ini kita tak boleh buat. Orang buat dakwah, dia kena hormat semua ulama. Maulana Sa'ad berkali-kali tekan, ziarah ulama, jangan niat nak tashkil dia, ziarah ulama satu ibadat. Nak ambil ilmu daripada ulama-ulama. Hormat ulama-ulama tempat kita. Dengar ceramah mereka. Kan? Bahkan kalau boleh, kangkung-kangkung ni lah yang sediakan meja orang nak ceramah. Letakkan kerusi, letakkan air, sediakan makan. Malam ni ceramah saya yang sponsor makan. Bukan kita nak glamour. Tapi itu tanda kita memuliakan alim ulama. Barulah orang nampak orang tabligh ni. Kan? Dia ada selari dengan perjalanan masyarakat. Kadang-kadang kita tengok orang tabligh ni mengasingkan diri. Ya? Kenduri-kenduri orang kampung kita kena pergi. Kematian-kematian kita kena awal sekali pergi. Kan? Kita yang memandikan jenazah. Kita yang buat apa-apa. Orang kampung buat kenduri, kita yang paling awal. Menyiang daging apa semua. Jadi, orang nampak kita ni proaktif. Ha, kalau tidak, kita orang tabligh mengasingkan diri. Kita grup kita saja. Kan? Ha, lagi pula, lagi teruk sekali. Ustaz berceramah kat depan, kita bersyarat kat belakang. Itu tak boleh buat. Yeah? Ha, itu sentiasa akan menimbulkan sangka buruk dan tak puas hati masyarakat pada kita. Jadi kita kena elakkan daripada buat benda-benda yang menyakiti perasaan masyarakat kita. Sebab masyarakat kalau yang kita nak dakwah, kalau awal-awal lagi dia dah nampak kita tak elok, kita nak dekat dengan dia, kau bolehlah cakap dengan kita orang, nak ajak majlis kau, suruh rapat-rapat majlis kita orang, kau lari. Ha, jadi kalau itu tak boleh, kita kena latih diri kita insyaAllah. Dan kena latih balik ni, siapa tak pandai mengaji Quran, cari seorang guru yang boleh mengajar kita Quran. Walaupun kita nak belajar Iqra, tak ada masalah. Allah Ta'ala kira tu niat kita nak belajar Quran. Sebelum mati aku nak pandai baca Quran. Jadi kita belajar walaupun Iqra mati, Allah Ta'ala kira kita pandai baca Quran. Balik ni insyaAllah mengaji fiqah, ha, fardu ain. Latih diri kita untuk kita didik anak-anak kita insyaAllah. Balik ni kita kena banyak benda yang kita nak buat. Di pejabat kita pun kita tengok muamalat kita ni ikut syariat ke tak ikut syariat. Ada riba ke, ada rasuah ke, ada pun kita tinggalkan. Kita nak jadi kehidupan yang bersih setelah mana kita ikut dakwah. InsyaAllah boleh? InsyaAllah. Jadi saya pun sama macam Ustaz James. Saya minta maaf banyak-banyak pada tuan-tuan. Kali ini tak tahu Allah Alam, saya sedikit pressure. Malumlah 120 orang. Ha, kalau mak ayah kita ni di rumah ada 10 orang anak, itu pun dah pening kepala. Tapi saya ni alhamdulillah dengan berkat sokongan daripada tuan-tuan semua, tuan-tuan semua bagus. Saya je lah yang tak bagusnya. Jadi saya banyak kesilapan, banyak kekurangan, kadang-kadang kasar. Ha, tapi kasar tu bukan niat nak memalukan, tapi nak memperbaiki insyaAllah. Allahuakbar. Jadi kali ini Allah Ta'ala sokong saya dengan Ustaz James. Ustaz James kata saya ni Sayyidina Abu Bakar. Ustaz James ni Sayyidina Umar. Siapa-siapa yang tak tu, saya hantar Ustaz James lah. Pergi dia punya, bagi nampak ke sikit ke petul leher ke. InsyaAllah. Jadi walaupun begitu, saya minta maaf banyak-banyak pada tuan-tuan. InsyaAllah. Terutama yang saya tak sempat nak tanya nama pun tak ingat. Macam saya cakap macam Ustaz je lah. Itu ni macam artis jugalah. Ya lah. Orang kenal nama kita tapi kita tak kenal nama orang. Susah kan? Nak tanya satu-satu nama siapa tapi tak ingat juga. Kan? Dah tahu nama pun. Jadi kali tu kalau rasa saya ni kurang mesra dengan siapa-siapa, saya minta maaf. Hajat kita ni kalau boleh semua ni, badan nak bagi-bagi masa. Nak layan orang ni, nak layan orang ni, layan orang ni. Tetapi memang tak dapat. Jadi insyaAllah mudah-mudahan hari ni, kali ini satu kemajuan sikit dalam jemaah kita.
Yang pertama, kita larang berselfie-selfie. Selfie boleh, tapi jangan upload dalam Facebook. Kita tak mau jadi asbab fitnah. Sebenarnya kita ni, orang di luar tak tahu apa yang di dalam. Kita selfie ni hanya sekadar nak happy-happy, nak tunjukkan orang di luar supaya dia tertarik nak keluar jalan Allah Ta'ala. Tapi orang ingat kita ni sengaja-ngaja nak tunjuk-tunjuk, nak berbangga-bangga dengan artis. Sebenarnya artis memang kita sanjung, tapi bukan matlamat kita ni keluar ni nak kita exposekan arti-arti yang hijrah. Tidak, ya, kita suka, kita bangga, masyarakat dapat semangat, insyaAllah. Dan tuan-tuan dah baca sekalian, begitulah juga dalam keluar kali ini kita tak ada lagi nyanyi-nyanyi. Kalau sebelum ini hari kedua mesti ada, selalunya ada nyanyilah untuk artis-artis ni berhubungan dengan orang kampung. Dulu kita pernah datang tahun lepas, ada kita buat petai dekat sana, Abang Ali nyanyi, biar saya bagi cakap sikit. Banyak juga orang terkesan. Ada di Tioman kita buat, satu kampung menangis dengar kita punya ceramah, kita bayar kita, insyaAllah. Jadi walaupun begitu, kita kali ini kita tak buat. Dan yang ketiganya, kita ubah nama ni. Ada syurah Sri Palin tak bagi kita, sebab kita ni tidak melalui Sri Palin. Bukan kita nak melanggar mereka. Mereka adalah orang tua-tua kita, masyai-masyai kita. Dia kata kalau boleh jangan guna nama tua tablik, tapi guna nama lain. Saya kata tak apalah, kita guna nama Rehlah Tuslahiyah, perjalanan untuk baiki diri, ya Allah. Jadi kalau tulis dalam Facebook pun, tulislah nama Rehlah Tuslahiyah, jangan guna nama keluar 3 hari. Sebab kita ni walaupun 90% dah ikut dah tertib yang ulama-ulama anjurkan, tapi ada beberapa sikit renovasi. Bukan kerana tak bagus, tapi untuk menyenangkan orang. Kan? Selalunya mana ada setengah mesak keluar dekat tepi laut ni, sentuh air laut pun tak boleh. Tapi keluar dengan saya ni, mandi laut buatlah, tapi asalkan tak boleh mengebayan keluar duduk tu saja. Kan? Jemaah lain nak merokok tu memang amesak marah. Tegur. Pergi merokok dalam jamban. Kita siap suruh baca bismillah. Allahu akbar. Kita suruh merokok tangan kanan. Kanan baca bismillah. Baca bismillah pula ustaz kata. Allahu akbar. Kita bukan menghalalkan. Bukan menghalalkan lagu, bukan menghalalkan rokok. Tetapi kita tahu bukan senang nak tinggal. Jadi faham-faham je lah. Okay. Jadi banyak benda-benda yang kita mudahkan sahabat-sahabat, jadi orang selesa keluar jalan Allah Ta'ala. Jadi kerana itulah insyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita bersama lagi, insyaAllah di masa akan datang. Saya rasa kalau kita teruskan macam ni 5 tahun lagi, wallahualam lah, mungkin satu jemaah 500, satu jemaah 1000 orang. Itulah yang akan berlaku. Kan? Tapi saya yang dulu awal dulu kali pertama keluar 21 orang je. Kali pertama keluar 21 orang. Lepas tu keluar lagi pula 60 orang. Lagi keluar lagi 80 orang. Kali ni dah 140. 160. Allahuakbar. Ya. Kalau teruk lagi sampai 5 tahun lagi. Wallahualam. Lepas tu Allah Taala pilih pula dalam jemaah kita ni artisnya, penyanyinya, pelakonnya, pelawaknya. Lepas tu insyaAllah gangsternya ada, bikersnya ada, geng-geng kereta pun ada, ustaz-ustaz pun ada, usahawan pun ada, toke-toke restoran. Dia kata masyaAllah jemaah kita ni kalau pergi ke mana-mana, singgah tak lapar lah insyaAllah. Pergi ke Bangi ada Abang Mi UK. Mana Abang Mi? Handsome-handsome sekali. Allah Akbar. Dia orang Kelantan tapi IC faham. Abang Mi ni kalau pergi Bangi, insyaAllah kita sengah restoran dia. Kalau pergi dekat datuk kita, restoran Seri Keningau, insyaAllah dia pergi sana. Semalam abang tu dia kata depan Mindef ada restoran dia pula, insyaAllah. Ini yang pergi Unitan, ini abang kita ni. Allah Akbar. Abang Syair. Yang ni. Restoran Besen. Restoran baru Datuk dekat Presiden 9. Section 9, masya-Allah. Jadi ini pun satu lagi. Toke-toke restoran.
Ha, ini pun Allah Ta'ala akan pilih juga. Jadi kita pun tak tahulah. Kalau kita teruskan lagi, mungkin lepas pada ni berpuluh-puluh lagi grup-grup daripada latar belakang yang berbeza-beza, insya-Allah Ta'ala Allah Ta'ala akan hadirkan dalam jemaah kita. InsyaAllah mudah-mudahan satu hari nanti kita ni semua dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi asmaul hidayah, kunci hidayah insyaAllah. Jadi saya insyaAllah mewakili semualah tenaga-tenaga kita yang senior mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan kerana sudi bersama dengan kami. Apa dia? Zikir. Macam mana? Zikir. Oh ya, yeah, betul. Kita jagalah amal-amal yang kita dah buat sepanjang kita keluar insya-Allah. Sembahyang berjemaah, solat tahajud, solat duha, zikir, Quran, puasa-puasa sunat kita buat supaya dengan berkat kita keluar insya-Allah kita akan jadi orang yang lebih baik daripada sebelum insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita syukur kepada Allah Taala. Sebenarnya yang hebatnya keluar ni sebab tak ada paksaan. Manusia ni tak suka paksa-paksa. Jadi kalau itu kita buat semua benda dalam keadaan sukarela, khidmat pun sukarela, masya-Allah. Kalau itu insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala berkati hidup tuan-tuan, Allah tambah lagi kebaikan dan Allah Taala tambah lagi hidayah, Allah tambahkan ilmu, tambahkan hikmah dan Allah SWT tambahkan segala kebaikan dalam hidup kita dunia dan akhirat insya-Allah. Mudah-mudahan kita balik kita jadi bunga dalam masyarakat insya-Allah. Orang suka dekat dengan kita, orang sayang dengan kita, orang cium kita, orang hidu kita semata-mata untuk kita jadi aswah hidayah insya-Allah di masa akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Afdhal shalawati bi'adadi ma'lumat wa barik wa sallim. Jazallahu 'anna sayyidina wa maulana Muhammadan sallallahu 'alaihi wasallam bima huwa ahlu. اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم آتي الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله يتركم يا الله سمونا كلمة شكور حضرامو يا الله سمونا dalam kehidupan kami yang sementara di dunia ini ya Allah. Engkau telah pilih kami ya Allah untuk berada dalammu ya Allah semata-mata dengan limpah dan kurniamu ya Allah. Semuanya tidak ada kehebatan yang ada pada diri kami, Allah. Kami adalah hamba yang paling hina di muka bumi, ya Allah. Yang paling banyak kelalaian, yang paling banyak melakukan dosa, ya Allah. Walaupun begitu kasih sayang kau kepada kami tak pernah padam, ya Allah. Bahkan senantiasa mekar, ya Allah, kasih sayangmu kepada kami, ya Allah. Kerana engkau teramat mencintai kami, ya Allah. Kerana engkau menyayangi kami, ya Allah. Kerana kami adalah makhluk yang paling mulia di sisimu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami berkali kami melakukan dosa. Tetapi engkau tetap menyayangi kami. Tetap kau bagi nikmat demi nikmat kepada kami, ya Allah. Hanya kami saja yang banyak melakukan kelalaian. Hanya kami saja yang tak tahu diri, ya Allah. Kami tak sedar diri kami, ya Allah. Bila kami keluar jalanmu, ya Allah, barulah kami sedar betapa engkau mencintai kami, ya Allah. Betapa engkau menyayangi kami, ya Allah. Sedangkan kami adalah hamba yang paling hina, ya Allah. Sedangkan engkau Tuhan yang paling mulia, ya Allah. Sungguhnya kami bersyukur padamu, ya Allah. Kau pertemukan kami dengan sahabat-sahabat, ya Allah, yang sama-sama tujuan kami, ya Allah. Sama matlamat hidup kami, ya Allah. Sama keinginan kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami tujuan kami hidup di dunia, ya Allah, semata-mata untuk cari redha-Mu, ya Allah. Kami dah berjanji, ya Allah, semuanya. Semua apa yang kau berikan kepada kami, nikmat-nikmat yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Nikmat kebolehan-kebolehan kau beri kepada kami, ya Allah. Harta diri, masa kami, ya Allah. Makan nyawa kami, ya Allah. Kami nak korbankan untuk agama-Mu, ya Allah. Sebagai kami nak balas jasa engkau, ya Allah. Sebab kebaikan-kebaikan yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Semuanya kami tidak ada apa-apa amalan untuk kami banggakan, ya Allah. Kami tidak ada apa-apa amalan. Tak ada Quran, tak ada zikir, tak ada sedekah, tak ada sembahyang sunat Nabi kami, Allah. Tunggu satu saja keinginan kami, Allah. Kami nak lihat seluruh umat selamat daripada api neraka, ya Allah. Kami nak selamatkan umat Rasul, mereka ke dalam syurga, ya Allah. Kami tidak ada apa-apa kelebihan, ya Allah. Kami adalah insan yang paling lemah, paling hina, ya Allah. Tetapi kami berazam, ya Allah, hidup mati kami, Allah, semata-mata untuk agama, ya Allah. Yang termasuk untuk kami majukan usaha dakwah, ya Allah. Kerana kami tahu betapa penting ni usaha dakwah dalam kehidupan manusia, ya Allah. Ya Allah, terkami kau pilih kami menjadi sebab hidayah, ya Allah. Oh, tengok kami orang dapat hidayah, ya Allah. Oh, tengok kehidupan kami manusia terkesan, ya Allah, kepada agama, ya Allah. Ya Allah, terkami jauhkanlah rasa riak dalam hati kami, ya Allah. Jauhkan rasa hujub dalam hati kami, ya Allah.
jauhkan rasa kami dah masyhur ya, sesungguhnya segala yang kau berikan kepada kami semata-mata limpah kurniamu ya Allah, tanpa taufik dan hidayah daripadamu ya Allah, satu subhanallah pun kami tak mampu nak sebut ya Allah. Jangan kau cuba kerja agama ya Allah. Ya Allah, dan kami kau bantulah kami ya Allah dalam hidup kami ya Allah. Peliharalah hidup kami ya Allah daripada segala keburukan-keburukan ya Allah. Peliharalah hidup kami daripada fitnah ya Allah. Peliharalah hidup kami ya Allah satu keluarga bahkan seluruh umat ya Allah. Peliharalah kami semua daripada dosa dan maksiat ya Allah. Peliharalah kami daripada kelalaian ya Allah. Pimpinlah kami ya Allah sampai kami ke syurga-Mu ya Allah. Sampai kami bertemu dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Nabi yang kami rindui ya Allah. Nabi yang kami sayangi ya Allah. Kami semua hidup kami tak pernah tengok Nabi kami ya Allah. Kami tak pernah tengok wajah dia ya Allah. Kami tak pernah sembahyang belakang Nabi kami sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kami tak pernah dengar nasihat secara langsung daripada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kami rindu nak jumpa dengan Nabi. Jangan kami tak dapat nampak Nabi, tak dapat tengok Nabi di dunia, tetapi kami nak tengok Nabi kami di alam akhirat. Kami nak tengok Nabi kami dalam syurga nanti ya Allah. Kalau boleh kami jadi jiran tetangga kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Bantulah kami Allah, kasihanilah kami ya Allah. Bila kami dapat berkat syafaat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat nanti ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami tanpa pertolongan daripada Engkau ya Allah, kami tak akan berjaya nak masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Amalan kami terlalu rendah ya Allah, mutunya, kualitinya ya Allah. Sembahyang kami tak khusyuk ya Allah. Bacaan Quran kami masih banyak yang kurang ya Allah. Kami kurang berzikir kepada-Mu ya Allah. Kami banyak lagi dosa-dosa maksiat ya Allah. Anak dan isteri kami di rumah pun masih belum lagi sempurna ya Allah. Bantulah kami Allah, kami nak balik ya Allah. Kami nak baiki diri kami ya Allah. Kami nak baiki anak isteri kami ya Allah. Kami nak baiki keluarga kami ya Allah. Banyak lagi adik-beradik kami yang tak solat ya Allah. Banyak lagi adik-beradik ipar kami yang tak tutup aurat ya Allah. Mereka tak tahu maksud hidup ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah. Bantulah mereka ya Allah. Berilah hidayah dan taufik kepada mereka ya Allah. Adik-beradik kami, keluarga kami ya Allah. Bahkan penduduk kampung kami ya Allah. Yang banyak lagi ya Allah yang masih belum lagi diberikan hidayah oleh-Mu ya Allah. Bahkan seluruh umat ya Allah, seluruh alam ya Allah. Ada yang dah murtad ya Allah. Ada yang dah tinggalkan agama ya Allah. Kau kasihanilah umat ini ya Allah. Nabi dah tak ada ya Allah. Hanya kami saja ya Allah, umat-umat yang ada sedikit kefahaman agama ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami ya Allah. Berilah istiqamah kepada kami ya Allah. Berilah kesatuan hati kepada kami ya Allah. Untuk kami teruskan usaha dakwah ya Allah. Sehingga satu hari nanti ya Allah, seluruh umat kembali kepada Engkau ya Allah. Seluruh umat dapat bertaubat kepada-Mu ya Allah. Seluruh umat akan kembali mencintai-Mu ya Allah. Kembali mengenali-Mu ya Allah. Seluruh umat akan bersujud di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami mudah-mudahan satu hari nanti umat akan bertebaran di seluruh alam untuk sambung kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami kekalkanlah kami dalam usaha agama sampai mati ya Allah. Setelah kau berikan nikmat ini kepada kami, jangan sekali kau tarik ya Allah nikmat ini kepada kami ya Allah. Rugi kami ya Allah. Rugi kami ya Allah kerana kau tarik nikmat ini kepada kami ya Allah. Oleh itu bantulah kami ya Allah. Kami adalah hamba yang paling lemah ya Allah. Iman kami terlalu lemah ya Allah. Amal kami terlalu sedikit ya Allah. Akhlak kami terlalu kurang ya Allah. Oleh itu bantulah kami ya Allah. Kami harapkan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, terkami kau tolonglah kami ya Allah. Ketika pada kami menghadapi kematian ya Allah, kau permudahkanlah kami untuk mengucap kalimah syahadah di bibir kami ya Allah. Matikan kami dengan kalimah la ilaha illallah. Matikan kami dengan surat ya Allah. Ya Allah, kami ya Allah. Kami tak mampu menghadapi soalan daripada muka dan nanti dalam kubur ya Allah. Bagaimana nanti kubur kami ya Allah? Jadikanlah kubur kami taman-taman syurga ya Allah. Jadikan, jangan kau jadikan kubur kami sebagai satu lemah daripada lemah dengan tubuh ya Allah. Ya Allah, dan kami takut menghadapi hari kiamat ya Allah. Kami takut menghadapi padang mahsyar ya Allah. Menghadapi penghisaban daripada-Mu nanti ya Allah. Jangan kau malukan kami di hadapan Nabi-Nabi ya Allah. Di hadapan anak dan isteri kami ya Allah. Kami banyak buat dosa di belakang manusia ya Allah. Ampun kalau dosa kami ya Allah. Kau tutuplah keaiban kami ya Allah. Kau tukarkan segala keburukan kami dengan kebaikan ya Allah. Kau permudahkan hisab untuk kami ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga buta penghisab ya Allah. Ya Allah, dan kami permudahkanlah kepertimbangan amalan kami ya Allah. Jadikan amalan kami semuanya ikhlas semata-mata kerana-Mu ya Allah. Jauhkanlah daripada kami riak ujub dan takabur ya Allah. Jauhkanlah diri kerana kami merasakan diri kami besar ya Allah. Sedangkan di sisi Engkau kami adalah hamba yang paling hina ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, selamatkan kami di titian sirat ya Allah. Permudahkanlah kami melintas satu titik yang sangat panjang ya Allah. Kami tak mampu kami selamat ataupun tidak ya Allah. Peliharalah kami semua daripada azab api neraka jahanam ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, hidup kami di dunia sementara. Kami tak tahu berapa hari lagi kami akan ada hidup di dunia ini ya Allah. Berapa banyak lagi rezeki kami di sini ya Allah. Oleh itu sebelum kami mati ya Allah, kau tinggulah amalan kami ya Allah. Hidup kami ya Allah. Tinggulah sembahyang kami ya Allah. Tinggulah ibadat kami ya Allah.
Terimalah dakwah kami, ya Allah. Terimalah niat dan keazaman kami, ya Allah. Ya Allah, dan matikanlah kami dengan hari-hari yang terbaik, ya Allah. Dalam keadaan kami lakukan amal yang paling sempurna, yang paling baik, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami sakit bagi usia kami, ya Allah. Kau lorongkanlah kami, ya Allah. Kau berilah dorongan kepada kami, ya Allah. Berilah semangat kepada kami, ya Allah. Untuk kami habiskan hari-hari kami yang mendatang, ya Allah. Dengan amalan yang paling sempurna, amalan yang paling baik, amalan yang paling indah untuk kami sembahkan kepada Engkau, ya Allah. Karena hidup kami tidak ada erti tanpa Engkau, ya Allah. Hidup kami tidak ada erti kalau tidak ada ibadah kepada-Mu, ya Allah. Oleh itu, bantulah kami, ya Allah. Kami nak rapat dengan-Mu, ya Allah. Kami nak dekat dengan Engkau, ya Allah. Karena kami tidak ada Tuhan selain daripada Engkau, ya Allah. Oleh itu, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Seadanya kau tak nak ampun dosa kami, ya Allah, ampunkanlah juga, ya Allah. Kalau kau tak nak ampun dosa kami, kau ampunkanlah juga, ya Allah. Kalau kau tak nak ampunkan dosa kami, kau ampunkanlah juga, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, dosa kami terlalu banyak, ya Allah. Tak mampu kami nak bertaubat untuk semuanya, ya Allah. Tapi kami berazam, ya Allah, untuk kami tinggalkan semua kesilapan-kesilapan, ya Allah. Kami nak kembali ke jalan-Mu, ya Allah. Kami nak kembali ke pangkuan-Mu, ya Allah. Ya Allah, terimalah kami, ya Allah. Dengan berkat kedatangan bulan Ramadan tak lama nanti, ya Allah. Kau berilah kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk kami menyerikan bulan Ramadan dengan seindah-indah amalan, ya Allah. Supaya seadanya Ramadan inilah Ramadan terakhir dalam hidup kami, ya Allah. Jadi kalau ini Ramadan yang paling sempurna, yang paling indah, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa seluruh sahabat-sahabat kami di sini, ya Allah. Kau berilah kekuatan kepada mereka, ya Allah. Kau campakkanlah kasih sayang kepada mereka, ya Allah. Kau terimalah mereka, ya Allah. Terimalah taubat kami semua, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kau istiqamalah kami semua, ya Allah, dalam usaha agama, ya Allah. Ya Allah, jangan kau berikan dalam hati kami rasa ragu-ragu kepada usaha agama, ya Allah. Setelah mana hari ini kami yakin usia adalah usia yang benar, ya Allah. Jangan kau palingkan hati kami daripada usaha agama ini, walau sesaat, ya Allah. Walau sedikit, ya Allah. Jangan kau ragukan hati kami, ya Allah. Berilah kami terus yakin dengan usaha agama. Selagi ke mana kami yakin, selagi itulah usaha agama ini akan dapat memberikan kebaikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kau berkatilah penduduk-penduduk Pulau Perhentian, ya Allah. Mereka telah sambut kami dengan sambutan yang sangat baik, ya Allah. Mereka layan kami dengan layanan yang terbaik, ya Allah. Kau jadikanlah satu hari nanti pulau ini sebagai pulau hidayat. Daripada masa ini akan lahir hafiz-hafiz Al-Quran, ya Allah. Akan lahir alim ulama di sini, ya Allah. Akan lahir da'i-da'i akan bertebaran seluruh dunia, ya Allah. Umat yang datang berpelancong di sini, semua mereka akan mendapat hidayah pada kau, ya Allah. Ya Allah, tertiapkan, ampunkanlah dosa penduduk di sini, ya Allah. Ya Allah, kembalikan hati mereka kepada kebaikan, ya Allah. Kembalikan kekuatan kepada mereka untuk meruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW di akhir zaman, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Maulana da'awam fiya subhanakallahumma wa tahiyyatum fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi.